Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes produknya HP. Ini unit yang keempat buat Pak Arianto Amang. Saya akan tes terlebih dahulu sebelum saya kirim. Kita masuk di aplikasinya aja langsung. Ini dari HP ya. Dokumen to PDF file di sini saya pilih. Di sini sebetulnya ada juga untuk yang keseluruhan, dokumen to file Anda juga bisa pilih. Ini lebih spesifik langsung PDF ya. Di sini langsung filenya PDF. Kita masuk ke change setting, glasses or feeder di sini. Jadi nggak usah dipilih-pilih pakai yang mana. Kita masuk di advance aja. PPI-nya saya kasih 100. Sharpness-nya saya centang. Kita klik OK. Saya save-nya to file di sini. Ada beberapa juga yang misalkan Anda mau ke printer atau WordPad. PDF saya formatnya saya pilih karena dari awal juga dokumen to PDF ya. Terus di sini saya kasih nama aja Pak Arianto Ameng. Pak Arianto Ameng 4 ya, kita klik OK. Sebelum saya scan, kita masukin dulu untuk dokumennya di sini. Ini dokumen yang mau saya scan. Nanti kita lihat di previewnya. Di sini nanti akan tampil untuk previewnya. Oke, kita terusin aja ini untuk scan-nya. Ini proses scanning preview-nya ya. Kita lihat aja di sini untuk kinerja unitnya. Ini buat Pak Arianto Amang, ini unit yang keempat dan kelengkapan unit ini saya kasih copy CD driver, kabel data juga adaptor lengkap ya, tinggal install pakai aja. Oke, nanti kita bisa klik di sini finish. Oh, ini dokumennya agak miring ya. Mungkin agak ini tadi naronya ya. Enggak apa-apalah. Yang penting hasilnya aja nanti ya. Oke, kita klik finish. Nanti saya taruhnya di dokumen my scan di sini. Kita lihat di sini dokumen my scan. Ini unit yang keempat. Ini unit yang keempat dan kita scroll untuk hasilnya ya. Ini untuk tulisannya jelas, nggak ngeblur. Kita tes di bagian glassesnya ya. Di glassesnya 100 PPI dan di sini saya kasih nama glasses 4 ya, seperti itu. Kita kasih lihat juga untuk dokumennya, ini yang mau saya scan dokumennya 4, saya taruh sini. Kita masuk lagi di aplikasinya, kalau sudah kita klik OK saja. Ini nggak perlu pilih glasses or feedernya, jadi sudah otomatis ya.
Kalau plat bednya hanya ngelihat bisa cek lampunya aja dia running gitu ya, nggak bisa ngelihat seperti yang di apa namanya ADF. Oke, ini glasis 4 kita buka. Ini dia untuk hasilnya yang barusan kita scan ya. Oke, itu aja untuk hasil tesnya di unit ini 5590 unit yang keempat ya. Sekian, terima kasih, hatur nuhun, assalamualaikum.